kita mau OTW Ciletu ngabuburit di hari pertama puasa, mumpung jalanan masih kosong. Oke, langsung kita mulai perjalanannya. Nah, cuy, kita jalan bertiga, ada CRF, ada NMAX, ada adik saya yang paling depan, yang kedua itu host MXPL25, Sigit, anjir. Ya, mumpung libur, jadi hari pertama puasa itu kebiasaan di tempat saya dagang itu libur, jadi ya udah, daripada puasanya cuma tiduran, mending kita pakai buat liburan, anjir. Daripada tiduran, mending liburan. Kita mau jalan-jalan kecil tuh, mumpung jalanannya ya terbilang sepi lah, banyak orang yang gak beraktivitas sepenuhnya gitu, masih ada yang di rumah segala macem, jadi jalanan lebih terlihat kosong. Nyantai-nyantai Ciletu. Oke, kita skip aja langsungnya ke jalanan Ciletu. Jalanan Loji, sorry, jalanan Loji tepatnya. Oke ya, yuks. Ya, bentar lagi udah mau nyampe di jalanan Ciletu. Kita masuk jalan apa namanya ini. Aduh, ketinggalan lagi. Indonesia Power, Surade Geopark ke kiri, kalau ke lurus kan ke Pelabuhan Ratu, kiri kita ke Ciletu. Nikmatin aja perjalanannya ya, pemandangannya keren. Moga-moga jalanan kosong, aman, nyaman, sesuai rencana. Aduh. Ini kalau gak puasa nih, istirahat dulu di dalam Indo atau Alfa nih, cakep nih. Neduh di Alfa, di Indo. Ya, langsung kita skip aja ke nanti ya, ke jalan yang udah lewat Loji. Nah, di situ jalannya kanan pantai, kiri pegunungan. Wah, pokoknya mantep ya. Skip dulu ya. Mulai masuk jalanan Ciletu, jalan Loji. Ntar lagi kita bakal lewat Loji. Ya, mantep cowok. Puasa-puasa riding. Menikmati daripada tiduran kan, mending liburan. Ya kan, ya kan, ya kan. Nikmat, mantap. Ini yang dicari nih, pegunungan. Wah, luar biasa, subhanallah sih. Santai gini kan, mumpung libur ya kan. Duh, apalagi kan nanti ya kalau udah di atas, itu pemandangannya cok, mantuf, mantuf. Jadi emang dari dulu kita bertiga pengen banget motoran kesini. Cuman konsep motorannya gak gini, gak sambil puasa juga. Ya, oke lah, ini dadakan. Biasanya yang di dadakan itu biasanya lebih gurih-gurih nyoy. Nikmatin perjalanannya aja, karena tujuannya gak ada sih sebenarnya tujuannya, cuma mau motoran aja, nikmatin di jalan, jadi gak ugal-ugalan juga di jalan, slow aja ya kan. Ya gitulah, nanti kita ngobrol lagi sama Bung Sigit, host MXVL25 tuh yang pakai NMAX. Balik lagi sama Bung Sigit. Ngomong lah tuh. Kami mah jalan-jalannya pas puasa ya, bukan sebelum puasa. Di mana? Bung Sigit lagi di mana? Di Geopark di Puncak Aher.
Buh, cakep banget. Nantilah dari atas kelihatan tuh. Pemandangan nih, ih jalannya cok beneran deh, bikin pengen seminggu sekali motoran kesini anjir. Udah mah bagus, pemandangannya asoy, ya kan? Wah, mantep sih cel tuh, biara lah. Moga-moga diberi umur panjang buat terus nikmatin keindahan di sini asoy. Sayangnya kita gak punya sena sih, jadi gak bisa ngobrol. Nah ini nih yang tadi gue bilang, ini loji, ini pantai, itu loji. Nah dari sini mulai nih menanjak menuju keindahan yang tak terbatas. Tapi jangan terbuai, tetap kudu fokus di jalan ya. Jangan terbuai sama keindahan sampai hilang fokus di jalanan, itu bahaya. Gak boleh kebut-kebutan sih, nikmati perjalanan aja. Gila cok, aduh, aspal baru nih. Senempel-nempel anjir. Baru jam 11. Gak jalannya tuh, dih cakep bener. Cuman ya skill saya agak kurang sih kalau cornering gini, agak kuring gitu kan, bukan gak punya basic pembalap. Saya punyanya basic musisi yang hobi motor gitu kan. Gila sih parah. Anjing ngenin pemandangan di sini emang. Beh. Cakep bener anjir. Aspal baru. Lautnya, aduh indahnya. Indahnya coy, aduh.
kita di sini jam 11 siang ya, jadi agak panas. Tuh mesin aja 95 derajat Celcius. Panas banget emang. Ini kalau berhenti nih, wah gerah nih pasti. Cuman karena kita jalan aja jadi agak adem gitu kan dikit. Fuck me, fuck anjing. Tuh trapnya berhasil sih. Tai, ada polisi tidur dong. Kampret, kampret. Nih, tanjakan ini nih yang aso ini. Tanjakan dini. Harus benar-benar fokus nih tanjakan ini nih. Kalau enggak, wah kacau dah. Langsung panas buat motor anjir. Langsung 102 derajat anjir. Gara-gara tanjakan. Udah mah panas dikasih tanjakan gitu. Aduh, kasihan banget nih si Ijo nih. Kayaknya persiapan buat nanti libur lebaran pada diberes-beresin tuh puncak-puncak di sini nih. Barusan puncak Gebang namanya. Lagi pada diberes-beresin.
rem depan ZX itu asoy loh, aduh hai banget anjir. Kayak apa ya, bikin kita pede gitu buat nikung sambil ngerem. Ya pede lah pokoknya, cakep bener. Gak usah diganti-ganti lah anjir. Udah cakep bawaannya juga menurut saya ya. Aduh. Gitu tuh, sambil ngobrol, sambil nikung agak susah. Agresif kayak Marquez. Keluar tikungan buka gas. Ih. Patah banget tikungannya anjir. Bikin ngeri-ngeri sedap. Tetap fokus ya, jangan ugal-ugalan, jangan kepedean juga. Harus ya safety lah nomor satu mah. Kalau mau motoran maksudnya, kalau riding gini harus fokus, jangan banyak bercanda kalau lagi bawa agak cepet gitu, bawa motor agak cepetan. Kapasitas diri aja kalau lagi pengen cornering gini. Kalau misalkan nggak mampu ya jangan dipaksain begitu. Senikmatnya aja, cornering semampunya aja, jangan dipaksain. Thank you.
rem depannya. Cakep bener. Pantuj. Wah, tuh pantai Ciletu udah kelihatan tuh. Ikan. Sebentar lagi puncak Dharma. Tetap hati-hati di jalan, jangan ugal-ugalan. Asoy, puncak Dharma. Kemana?